Maaf, tapi saya keberatan di foto. Pemandangan Indonesia jauh lebih indah daripada yang aku lihat di sini. Anda cantik. Saya suka Anda. Puas banget pas gala premier, pas press screening juga kita, terutama saya ya, personal, project ini sangat personal buat saya gitu. Dan karena saya dari awal udah attach, selama 8 bulan saya mainin rambut, usaha, effort, terus pas workshop juga saya menjadi karakter yang baru, beda banget dengan aslinya saya gitu, nature photographer yang cuek, yang apa gitu. Jadi buat saya itu salah satu pencapaian lagi buat saya gitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mempercayakan saya kepada peran ini. Yang pasti setiap project film itu pastinya setiap kerjaan pasti kita menjaga stamina gitu kan, dari personal kita, dari setiap individu. Dan untuk project ini memang agak cukup menguras stamina gitu, karena kan traveler di Korea waktu itu lagi winter, minus 12 tuh paling dingin. Medan-medannya lumayan berat, jadi saya udah menjaga stamina dari minggu-minggu sebelum syuting. Ya, kita kayak udah seperti keluarga ya, apalagi yang mereka senior saya di dunia musik maupun di sini gitu. Jadi ada Bunda Dewi Yul juga gitu, ada Ringo juga jadi sahabat saya gitu. Semuanya seneng sih. Kita kompak banget di sini, cast and crew tuh dengan arahan Pak Guntur gitu, juga seneng banget bisa bekerja sama lagi dengan Pak Guntur. Jadi ini salah satu proyek yang memang personal buat saya gitu, karena orang-orangnya memang dekat sama saya. Sebenarnya film ini banyak mengangkat aspek ya, selain cinta, selain religi gitu, ada unsur keluarga, ada unsur persahabatan yang erat gitu, ada unsur ikhlas, ada unsur memberi tanpa menerima imbalan gitu, memberi dengan ikhlas, menerima dengan ikhlas. Itu sih, jadi kalau saya nonton kemarin hasil jadinya tuh film ini bisa relate ke masyarakat Indonesia gitu.